to my channel Zuri Speak. Oke, kali ini sudah 1 tahun mau upload lagi, yaitu acara sahur-sahur di Mempawa. Dan insya Allah malam ini adalah finalnya, dan kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana keseruannya di sana. Dan mudah-mudahan acaranya lebih megah daripada acara tahun kemarin. Dan saya tetap ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Opal, AU, Darsu, dan teman baru kita. Dan kita tetap masih bersama-sama melakukan totalitas, yaitu membangun konten-konten yang berkualitas. Oke, kalian bisa lihat Instagramnya teman-teman saya yang ikut pada hari ini untuk menyaksikan acara sahur-sahur, yaitu Opal, Darso, AU, dan teman yang baru. Dan kalian akan bisa lihat di sini, di atas ini, nama-nama Instagramnya. Oke, langsung di follow aja ya teman-teman saya, dan mudah-mudahan bermanfaat video ini. Oke, bagaimana keseruannya, tetap ikuti saja, dan jangan lupa subscribe and share, aktifkan tombol loncengnya. Oke, yuk kita langsung ke TKP. Oh,
Balik dari acara sahur-sahur, wah, pengorbanan kami luar biasa ya, untuk buat konten saja. Dan oleh karena itu kalian jangan lupa subscribe ya, subscribe ya. Dan subscribe itu gratis ya. Ya, hujan-hujan pulang basah semua, habis semua basah. Ya subscribe ya, please subscribe. Oke. Okay. Semoga kalian terhibur dengan video ya, tetap totalitas biar bagaimanapun ya, saya tetap totalitas dalam membuat video-video yang berkualitas. Semoga kalian terhibur dengan video-videonya, dan saya mohon maaf apabila videonya kurang berkenan bagi kalian ya. Subscribe ya, lihat Bang Dato nih, hujan-hujan habis basah, dah kok basah Pontianak tuh basah bau. Oke, subscribe. Ini bukan ngevlog. Nih, kenapa perut kameramennya nih besar sekali? Anu Pak, di kena guna-guna. Oh, mau di Rukia tuh. Kena guna-guna. Maka sama dengan tahun kemarin atau lebih megah lagi dari tahun-tahun kemarin ya kan. Jadi kita mudah-mudahan kamsiah asalnya tumbang jadi melancar kena uang. Dan satu lagi teman baru kita yang insya Allah diberkahi Allah. Ya, pelaku utamanya ada 3 orang. Ada 3 orang. Sudah diamankan di pesantren Darussalam. Oh, di pesantren, bukan di kantor polisi. Oh, mungkin mau dinasihati ya, Pak. Oh, iya, ini kan Ramadan ya. Jadi tak usah ke polisi. Benar-benar.